Ada kembalian nggak? Enggak. Enggak ada kembalian. Jadi guys, kita borong aja ya korannya ya. Ya. Nah ini. Ambil aja, ambil aja. Ya. Ini guys, kali ini saya mau mereview usaha, ada anak kecil saya lihat di lampu merah, dia usaha koran. Tapi saat ini lagi udah sore, tapi dia masih jualan. Saya penasaran dengan dia. Kita kepoin ya, kita panggil aja orangnya ya. Guys, kita panggil dulu ya anaknya ya. Kita kenalan dulu, kira-kira siapa itu. Penasaran, sore-sore masih jualan koran. Bentar ya. Halo guys, ini saya udah dengan adik si penjual koran. Kita tanya-tanya yuk, kenapa dia masih jualan di sore hari ya. Oke, kita duduk aja ya. Sini guys. Ini ngapa masih jualan adiknya? Ada, jualan aja. Apa? Jualan aja. Mau jualan aja. Ini berapa lagi koran ya? Dua. Oh, dua. Boleh diworong nanti? Boleh. Ini ngomong-ngomong adiknya namanya siapa? Yusuf. Hah? Yusuf, sini guys. Kita duduk sini aja guys. Yusuf, tinggalnya di mana deh? Kilometer 8. Oh, kilometer 8 ya. Kenapa jualan masih di sore-sore ini? Belum habis lah. Hah? Jadi kalau udah habis pulang ya? Oh, kelas berapa ini? Kelas 5. Masih sekolah? Orang tuanya di mana? Ayah gak ada lagi. Oh, jadi tinggal dengan ibu? Ya. Dengan siapa aja di rumah? Ibu, abang. Ibu, abang, bertiga? Berempat, satu di Kalimantan. Oh, satu di Kalimantan. Ibu kerja laundry? Bantu-bantu. Ini korannya berapa satunya? Soalnya boleh abang ngorong? 6.000. Oh, 6.000. Ini koran kapan ini? Hari ini. Hah? Hari ini. Hari ini ya? Oh. Jadi adik ini, siapa? Yusuf tadi namanya ya? Oh, muter-muter nggak apa-apa? Jualan dari jam berapa? Dari jam 12. Dari jam 12? Dari jam 12 sampai? Jam 6. Jam 6. Tapi kalau udah habis ini pulang? Ya. Oh, pulangnya ke rumah atau masih mau main? Main galak, bantu teman. Mau bantu teman. Ini sehari berapa buah korannya kalau jualan? 6 buah koran? Ya. Satunya? 6.000. Cuman 36.000. Dapat uang? Untung 1.500 satu buah. Meter ke agen 27. Meter dengan agen 27. Itu untung 1.500. Tapi masih sekolah ya Yusuf? Oh, kelas 5 ya. Ini tiap hari jualan. Jualannya di lampu merah ini aja apa di tempat-tempat lain? Oh, jual di tempat lain juga. Jadi kalau seandainya jual koran ini, uangnya untuk apa? Ya lah, ini abang beli ya korannya ya, nggak apa-apa ya. Abang borong. Coba dikeluarkan. Ya, dikeluarkan koran. Harganya berapa? 6.000. Ada kembalian nggak? Enggak. Nggak ada kembalian? Jadi guys, kita borong aja ya korannya ya. Ya, nah ini. Ambil aja, ambil aja. Ya, ini
Barangnya abang balikkan, nanti Yusuf jualan lagi ya. Ya, mudah-mudahan rezeki Yusuf berlimpah, bisa membantu orang tuanya. Ya, mudah-mudahan usahanya bertambah terus. Semoga besar nanti bisa menjadi pengusaha yang hebat ya. Mudah-mudahan uangnya bisa berguna ya. Itu aja ya. Terima kasih Yusuf ya. Nanti kalau seandainya udah habis pulang ya. Ini udah jam sore ya. Ya, terima kasih Yusuf ya. Kira. Oke guys, itu aja review dari saya. Tukang koran Yusuf namanya, mudah-mudahan menginspirasi bagi kalian semua yang ingin berusaha. Tetap stay tune di channel Denny Data, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, dadah. Tanya abang balik ya. Hah? Kamu YouTube kok kau tengok ya? Benar, abang Lina ngasih amplop lah ya tadi kau. Kalau nak nengok YouTube, kalau lah ya. Ya, udah abang balik ya, makasih banyak bu ya. Ya, nanti.